akan diskusikan mengenai suksesi pergantian kepala staf TNI Angkatan Darat yang diisi oleh beberapa nama bintang tiga saat ini. Kemudian pada diskusi kita kali ini kita mengundang seseorang yang sangat paham betul soal dinamika organisasi di TNI, khususnya lingkup hubungan dengan masyarakat umum. Ada telah hadir pada kali ini Direktur Eksekutif Impasya, abang kita Mas Tapara. Sebenarnya kami persilakan untuk menjelaskan ya, atau tidak. Saya tidak memperkenalkan begitu panjang karena saya rasa teman-teman pun dan masyarakat pun sudah paham kira-kira mana saja yang concernnya di Imparsial. Catatan saya itu ada 4 jenderal, sekjen dan catatan jenderal yang berpeluang untuk menggantikan kaitan saat ini, yaitu Jenderal Mulyono yang tahun 2019 nanti akan pensiun purnawati sebagai tentara nasional Indonesia, prajurit tentara Indonesia. Kemudian nanti akan digantikan biasanya memang sebelum-sebelumnya itu oleh Wakasat. Sebelumnya ada Pak Gatot Nurmantio, Pak Todoro, terus kemudian menjadi KSAD diganti oleh Jenderal Gatot Nurmantio. Jenderal Gatot Nurmantio menjadi Panglima digantikan oleh Pak Kostrat Jenderal Mulyono. Kemudian saat ini ada 4 nama, yaitu yang pertama Letnan Jenderal Andika Perkasa yang menjabat sebagai Panglima Kostrat pada saat ini. Kemudian ada Letjen Muhammad Herindra, ini adik Haji Makayasa, lulusan terbaik di Akabri tahun 87 dengan kelahiran tahun 64. Saat ini menjadi Dirjen TNI. Kemudian ada Dodi Monando, ini katanya orang dekat SBY saat dulu menjadi Pas Pampres, dan kemudian diangkat menjadi Pangdam Siliwangi, mantan Danjen Kopassus juga. Kemudian saat ini menjadi Sekretaris Lantanas. Nah, ini bagaimana nanti kira-kira Dodi Monando ini mampu tidak untuk bisa menjadi KSAD, dan saya rasa banyak dukungan kepada Dodi Monando. Tapi saya tidak tahu bagaimana nanti tantangan dari Mas Amara. Terus kemudian ada Wakata saat ini, Lejen Tatang Sulaiman, dan Tatang sebelumnya juga Pandang, terus kemudian sempat di Ganispen. Nah, ini akan dikupas secara baik oleh Mas Amara di depan media, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain juga akan ada beberapa tempat yang akan hadir lagi. Kepada Mas Amara, kami silakan untuk mengelaborasi dan tema-tema saat ini. Terima kasih. Selamat siang. Pertama mungkin saya ingin menjelaskan dulu mengapa masyarakat sipil konsen terkait dengan kejadian KASA. Sebenarnya Koalisi Masyarakat Sipil Reforma Sektor Kalmarit terdiri dari kurang lebih 12 lembaga, Imparsial, Kontras, Elsam, kemudian IWD, kemudian BKI dan lain sebagainya, berfokus dalam mengamati perjanjian KASA ini. Tetapi bukan kami saja, dalam perjanjian Kapolri dan perjanjian Panglima TNI juga kita memonitoring dinamika itu. Tanyanya, mengapa masalah sipil penting untuk memonitoring perjanjian KASA tadi? Karena pertama, sejatinya security atau keamanan itu sudah menjadi bagian dari public goods atau barang publik. Dia bukan hanya menjadi barang milik TNI, sebagai barang polisi, barang intelijen. Dia menjadi barang milik publik, di mana publik kepentingan atas kondisi keamanan. Sehingga hal ini menjadi penting untuk kita memonitoring aktor-aktor yang akan memiliki jabatan strategis di TNI, polisi, atau
Yang kedua, tentu juga karena dalam perspektif hak asasi manusia itu ada teori namanya effective demonstrasi. Dalam teori ini diterapkan di negara-negara Eropa itu pasca komunis itu, di mana mereka-mereka yang pernah terlibat dalam persoalan hak asasi manusia, korupsi, masalahnya itu tidak boleh berhenti jabatan-jabatan strategis. Bukan hanya di militer di sana, tapi juga jabatan-jabatan politik lain yang dimiliki dan sebagainya. Nah, saya kira di Indonesia transisi demokrasi tidak membuat satu regulasi tentang voting dan demokrasi. Jadi dengan demokrasi itu mereka punya undang-undang demokrasi. Dan jadi undang-undang tersebut para pejabat yang pernah hidup di masa rezim komunis terlibat dengan tawaran dan korupsi tidak boleh duduk jabatan jabatan di pemerintahan negara. Nah itu ada teori keabsahan, teori demokrasi dan sebagainya. Pada konteks itu tentu masyarakat sipil ingin melihat tentang perbedaan dasar ini dalam perspektif teknik dan demokrasi, di mana mencoba melihat bahwa calon kasat yang baru ini adalah benar-benar bebas dari persoalan kasus pelanggaran HAM, yang kedua merupakan sosok individu yang tidak potensial untuk menambah insentif pelanggaran HAM. Jangan sampai kemudian tangkap presiden yang ingin menyelesaikan kasus pelanggaran HAM ternyata dijawab dengan falsafah-falsafah yang baru dengan resistensi pelanggaran. Karena kita pernah mengalami di masa awal pemerintahan Jokowi, Presiden Jokowi pada saat itu sudah sangat baik di awal pemerintahannya, ingin mencari jalan rekonsiliasi dalam kasus pelanggaran HAM 65, sehingga ada workshop di apa namanya salah satu tempat dan kemudian dilakukan oleh Menko Polhukam saat itu Pak Luhut. Lalu kemudian ada workshop tandingan yang melawan workshop tersebut, dan pada saat itu mantan Menteri Jenderal Gatot juga hadir di workshop tandingan tersebut kalau tidak salah ya. Sehingga ini sesuatu yang tidak sejalan. Dengan kata lain, analisa aktor menjadi penting dalam jalan-jalan strategis agar nanti kalau kasus yang terpilih kira-kira presiden siapapun, misalnya Presiden Jokowi ataupun lainnya ingin menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu tidak mendapatkan resistensi. Jokowi kan masih punya waktu 1 tahun ini, artinya kasus dipilih dari lain, artinya ada waktu 1 tahun untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM sehingga bisa dan kasat serta panglima apa namanya juga memiliki komitmen untuk menyelesaikan tidak ada resistensi. Sehingga kita berharap agar pertama-tama kita mendesak presiden itu benar-benar mencari sosok kasat yang tidak potensial menambah kasus-kasus pelanggaran HAM seperti kasus Susakti, kasus Mandi, kasus Palangsari, kasus pembunuhan Nabi Samudir dan beberapa kasus lainnya. Oleh karenanya kemudian kita bisa mendapatkan dalam kasar yang memang dikomitmen di tinggi dalam perusahaan. Nah yang ketiga adalah organisasi TNI itu dibangun dalam satu struktur yang depan ini mengenai struktur integrated armed forces. Jadi satu kesatuan organisasi yang bekerja secara terintegrasi untuk menghadapi kompleksitas ancaman baik ancaman militer maupun ancaman militer. Sehingga dalam integrated armed forces tadi posisi paling tengah ini menjadi penting sentral di dalam melakukan kekuatan prima terpadu ini. Nah, dalam konteks itu, maka hal yang paling penting dalam proses penjagaan yang kasat adalah pasukan darat, pasukan laut dan udara itu harus dalam konteks arahan dan kebijakan panglima TNI pada jenderal presiden pada atas. Sehingga apa yang paling penting dalam penjagaan yang kasat ini adalah kasat yang baru harus benar-benar sosok yang solid dengan panglima TNI. Kasat yang baru memiliki konsolidasi yang baik matang dengan panglima TNI. Jangan sampai kemudian terjadi matahari kembar di dalam organisasi TNI itu tidak baik. Kenapa matahari kembar tidak baik? Nanti panglimanya di sana, kasatnya sana. Nah ini sesuatu yang harus dipertimbangkan. Jadi soliditas di dalam tubuh TNI harus menjadi syarat berikutnya di dalam proses pemilihan kasat agar organisasi TNI ini bisa bekerja dengan baik. Maka dengan demikian, arah bijak juga presiden dalam proses pergantian kasat ini mendengarkan aspirasi atau usulan dari panglima TNI. Kira-kira kasatnya seperti apa? Pada sisi lain mendengarkan aspirasi dan usulan.
kemahasiswa dan kemahasiswaan ataupun juga dari masyarakat sipil. Itu akan jadi pikiran objektif buat presiden. Jangan ditunggu menurut menjelang pemilu 2019 ini tiba-tiba yang harusnya ada kira-kira yang potensial untuk menangkan ini, jangan, karena itu akan menarik kayak ini dalam uang politik. Dia harus tetap presiden, jangan menghitung pergantian kasar dalam konteks politik elektoral 2019. Biasalah dari tetap profesional sehingga itu dalam politik yang dihitung dalam pergantian kasar tadi. Nah, pada titik lain juga ada pengalaman di 2014. Justru kalau ada niat untuk melawan politisasi terhadap institusi TNI, dia akan berdampak buruk pada elektabilitas di ketahuan. Misalkan 2014 waktu itu di Jakarta ada Bang Bisa yang mendukung bukan Jokowi gitu ya, terhadap pelakuan melawan politik Jokowi pada saat itu kan kemudian ribut di media. Itu pada titik mengganggu elektabilitas. Jadi jangan itu dalam konteks komunitas itu, tapi itu dalam konteks profesionalitas, itu dalam konteks kapasitas, kompetensi dan sebagainya. Yang keempat adalah track record dan jejak. Apa yang sudah dihasilkan dari masing-masing calon rasa selama ini, tidak ketika mereka menduduki jabatan-jabatan tersebut. Maka dilihat si A apa sih yang sudah dilakukan selama ini, hasilnya gimana, si B gimana, itu bisa menjadi bahan yang penting untuk diperhitungkan oleh presiden. Lalu kita menang juga, calon kasar baru ini harus komit di dalam rangka untuk mendorong reformasi TNI. Karena reformasi TNI itu yang penting di dalam rangka mendorong reformasi TNI. Meski reformasi TNI itu sebetulnya DPR, tapi kalau tidak reformasi TNI tidak mendapatkan kemampuan dari TNI sendiri. Sejauh ini, TNI sudah mengalami proses reformasi yang sangat luar biasa, tidak politik dan lain sebagainya, sehingga secara normatif KPM-KPM itu harus ditahankan dan ada PR-PR yang masih bersaingan dalam konteks. Nah, lalu pertanyaannya, siapa sosok yang kira-kira potensial untuk menjadi calon rasa? Saya menganggap semua kandidat yang semua perwira tinggi TNI yang depan bintang 3 hari ini semuanya memiliki potensi untuk menjadi calon kepala negara. Bahkan hasil riset kami juga, mereka yang bintang 2 yang menduduki pangkat di wilayah Jawa itu juga potensial, potensial seperti Pangdam Jaya, Pangdam Siliwangi, Pangdam Jogoro, Pangdam Berjaya, karena Jawa sentral, jadi itu sebagai. Jadi kalau kita lihat, kita menganggap hasil riset kami itu ada 10 nama ya, calon kasat yang 6 orang bintang 3, 4 orang bintang 2. Nah, 6 nama ini tentu dengan jabatan-jabatan yang berbeda-beda. Nah, nanti bisa lihat beberapa ada 6 nama yang jenderal di bintang 3 gitu ya. Ada Agus Suryabakti, Sekjen Kopolhuka, Budi Munarjo, Sekjen Mantana, Tatang Sulaiman, Wakasa, Andika Perkasa, Pangkostra, Anto Mugri Putanto, dan Budi Pateniari, Muhammad Herindra, di JNTN. Bintang 2 nya ada Juri Suprianto, Pangdam Jaya, Besar Tanpa Karyawan, Pangdam Siliwangi, Kuryan Eko, Pangdam Jogoro, serta Arif Rahman, Pangdam Jogoro. Jadi semua yang bintang 3 plus, mereka yang bintang 2 potensial menjadi calon rasa. Nah, lalu kemudian ada di beberapa pengamat di beberapa media mulai komentar dan menyebutkan bahwa biasanya ini calon terkuat itu adalah biasanya pangkosa yang calon kuat asal. Saya mau bilang itu enggak, dalam sejarah reformasi kasar itu bisa berasal dari mana saja yang mereka berdengar tidak. Misalkan pada masa lalu ada beberapa yang berasal dari Wakasa. Ini bukan Wakasa, tapi dia berasal Wakasa. Seperti misalkan Subarjo pada waktu itu ya. Dan berasal Wakasa. Lalu juga ada yang berasal dari Sekretaris Menko, Sekretaris Kementerian, juga ada. Ada yang berasal dari misalkan Sekjen Kemenag. Lalu juga ada besar, jadi dari macam-macam. Itu artinya tesis yang menunjukkan bahwa yang asap terbuat itu biasanya
dan semua mereka itu juga Protestan masuk juga. Jadi di antara kami semua potensi. Mereka yang ada yang duduk sebagai kuasa, apostrat, kejadian, lalu kemudian yang duduk sebagai sesuai kepolukan, lalu yang duduk sebagai ganti kepolukan yang ada itu juga potensi. Bahkan pandang juga jauh juga potensi untuk berjalan. Jadi tidak ada dalam masa reformasi ini yang mutlak pasal itu selalu berasal dari mana-mana, enggak. Justru yang terjadi di masa reformasi pasal bisa berasal dari berbagai jabatan. Yang penting dia posisinya di nanti ya itu. Nah ini menjadi hal catatan kita dalam konteks yang sebelum ke teman-teman, saya ingin menegaskan kepada Mas Alarmi soal catatan-catatannya itu punya nggak sih misalkan satu atau dua saja, dua nama saja yang kira-kira punya tadi ada track record bagus, terus kemudian mampu mengembangkan amanah reformasi TNI, terus kemudian catatannya paling penting adalah ketika berafiliasi dengan pihak yang mempunyai kasus HAM atau nanti dianggap ketika menjadi kasar akan menghambat proses-proses hukum dalam penegakan hak asasi manusia. Bagaimana Mas? Hari ini kita di Komnas HAM supaya nanti kita tidak dibilang hoax atau kita dibilang tidak valid. Profil pada masing-masing kandidat kita sudah lakukan. Jadi kita sekarang Komnas HAM. Tetapi kami koalisi tidak ingin menyampaikan data tersebut karena menurut kami akan jauh lebih baik jika semua data itu divalidasi oleh Komnas HAM. Kenapa? Karena Komnas HAM lembaga negara punya data, punya laporan, punya catatan dan punya perspektif hak asasi manusia sendiri. Dan Komnas HAM setuju bahwa Komnas HAM berharap dari kasat ke depan adalah memilih komitmen dalam penyelesaian permasalahan. Nah, kami berharap pada Komnas HAM nanti bisa menyampaikan verifikasi data kami kepada Presiden sehingga Presiden punya ukuran yang jelas dalam pergantian kasat. Kita menghargai sebelumnya bahwa pergantian kasat itu hak prerogatif Presiden, tapi akan lebih baik jika Presiden mempertimbangkan secara tenang dalam proses pergantian kasat. Apalagi Indonesia saat ini sedang masuk tahun politik sendiri sehingga sangat sensitif dinamika proses pergantian kasat. Dalam proses itu menjadi penting buat Presiden untuk tenang di dalam mengganti proses pergantian kasat. Kemudian pertanyaan dulu begini Mas, seberapa pentingkah atau seurgensi apa apakah jabatan seorang KAYAD terhadap proses-proses penegakan HAM? Nah, apakah dia juga mampu nanti mengomong-omong apa atau menghambat proses penegakan HAM? Atau tidak sama sekali punya akses terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu? Nah, menurut Mas itu seberapa pengaruhkah seorang KSAD terhadap penegakan HAM yang saat ini sedang bergulir? Posisi pasangan negara tentu sangat kritis. Menguasai berapa wilayah teritorial dan dalam beberapa hal misalkan pada tahun 2014 ya ada waktu berpisah itu terlibat dalam pertemuan politik pemilu sehingga memastikan kasar teknologi politik itu terdiri. Jadi pada sisi lain terkait dengan suara posisi kasar itu hal yang paling penting adalah agar kemudian nanti kasar teknologi itu seiring dengan langkah pemimpin sipil untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Apa artinya? Itu artinya adalah bisa saja penyelesaian kasus pelanggaran HAM itu tidak berjalan kalau ada eksistensi dari internal kayak misalkan pasal pelanggaran HAM. Oleh karenanya menjadi penting agar antara arahan yang bersedia dengan pasal pelanggaran HAM penyelesaian kasus pelanggaran HAM itu siapa? Tadi saya sudah contohkan pada masa awal Pak Jokowi dalam desain 2005 kan ada kemudian presidensi akhirnya tidak selesai dan upaya untuk melakukan rekonsiliasi lagi. Nah, oleh karena itu sosok individu dasar harus menjadi ke belakang dan juga menjadi ke depan. Ke belakang itu gimana? Di
kemudian ke belakang adalah mereka harus individu yang bebas dari kasus pelanggaran HAM. Ke depan bagaimana? Dia harus menjadi individu yang kalau dia jadi kasat, ke depan tidak akan menghambat upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Karena kita sudah 20 tahun reformasi, 20 tahun reformasi ini, tapi penyelesaian kasus pelanggaran HAM belum tuntas. Hampir tiap Kamis kita melihat bagaimana ibu-ibu demo di depan istana negara menuntut negara menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, tapi juga belum tuntas. Meski saya pahami bahwa presiden dengan awal pemerintahnya ada komitmen lilin untuk menyelesaikan kasus tersebut, tapi kan ada beberapa resistensi. Nah, oleh karena itu presiden perlu mendiskusikan pada tahun kapan nanti kalau anda saya akan jadi kasat, anda harus komit pada saya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Kan Jokowi bisa sisa satu tahun, nanti ada waktu satu tahun untuk bisa kasus pelanggaran HAM. Desember ini kasat sudah kemudian terpilih. Ini inilah yang kemudian menjadi catatan kedua kita tentang persoalan berpengaruh dalam konteks misalnya kasus pelanggaran HAM masih tidak datang langsung. Karena misalnya itu adalah permasalahan buat saat ini. Pertanyaan terakhir sebelum berkenalan. Sebenarnya catatan-catatan pelanggaran kapan saja yang menurut Mas itu kira-kira ini berafiliasi dengan apa tentara atau misalnya. Jadi kira-kira punya tidak catatan-catatan ini yang kira-kira harus diungkap dan tapi ini yang memang pelanggaran adalah pelakunya pasti negara terhadap masyarakat sipil. Nah, menurut catatan-catatan imparsial ini apa saja untuk pelanggaran-pelanggaran HAM? Catatan-catatan kami di kasus-kasus pelanggaran HAM yang disebut besar ini sudah cukup sakti. Kasus Semanggi 1-2, kasus Palangsari, kasus kehilangan orang 1998, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir yang sampai sekarang belum selesai. Kita tahu bahwa kasus Munir baru berhasil menghukum pelaku tetapi belum menemukan otak dari pelaku pembunuhan tersebut, pelakunya yang menjadi takut tapi otaknya belum ditemukan. Oleh karena ini dia masih kasus yang terus berjalan dan oleh karena itu menurut saya menjadi penting untuk di-tag ya, itu terkait dengan dua hal belakang dan belakang siapa yang diminta, ke depan jangan sampai menambah. Nah, oleh karena itu kalau ditanya siapa yang diantara sepuluh calon tersebut, maka saya bilang yang paling-paling untuk mengidentifikasi adalah pemerintah. Kami sendiri belum bisa tidak cukup untuk menggunakan data kami di dalam hal tersebut karena Komnas HAM yang memiliki data dan laporan itu tidak jelas, sehingga kami berharap Komnas HAM segera menyampaikan pertimbangan kepada presiden terkait dengan calon-calon dasar yang sudah kami berikan dan mengambil kami yang disediakan agar presiden memiliki ukuran objektif di dalam proses pergantian. Baik, saya mungkin ke meja sini dulu untuk mengutarakan pendapat, kemudian nanti disiapkan meja sini untuk mengutarakan pendapat maupun kalian diskusi saja. Silakan saja bertanya maupun mengutarakan pendapat. Nanti saya catat. Silakan, Bu mungkin. Baik, terima kasih Mas Vicky, Mas Moderator. Bang Harap moderatornya saya sampai 3 kali dengan Mas Harap. Ya, sebenarnya kan memang kenapa kemudian diskusi ini kita buat kan salah satu alasannya karena kemudian belakangan muncul nama yang sangat kuat. Tadi Mas Harap menyebut nama Andika Perkasa ya, karena memang itu yang orang bilang bahwa biasanya kalau kemudian rekamnya sebelum jadi kasat adalah kosret gitu ya. Dan siapapun yang memiliki jabatan nama kosret biasanya akan menjadi kasat itu. Nah, ini yang dia meresahkan semua pihak, termasuk misalnya teman-teman di ya, saya pernah menginvestigasi kasus Munir gitu dan
tidak apa, memang tidak semua, bukan tidak semua, tapi sebagian besar malah tentara tentara di Grand Prix juga tidak suka kalau kemudian pemimpin mereka itu lahir atau muncul dari intervensi politik. Kenapa? Bagi mereka satu kan, ini kan kalau tadi berdasarkan data yang disampaikan teman-teman di Papua ini kan, Andika perkasa itu kan angkatan 87. Kalau kita lihat jadi lompatan angkatannya terlalu jauh. Nanti Mas Rumi, bapaknya akan benar, dia akan ngomong juga ya, bagaimana dinamikanya. Nah, ini yang membuat kita menjadi penting kenapa mengomentari persoalan ini. Kalau kemudian kita membiarkan tentara, persoalan di tentara membiarkan jabatan politik, jabatan tinggi mereka dipengaruhi oleh unsur politik, intervensi politik dan lain-lain, ini akan membuat kita tidak akan memiliki tentara yang profesional. Tentara yang modern, tentara yang menghormati model struktur hierarki jabatan meritokrasi begitu menjadi penting. Nah, persoalan saya sebenarnya ingin ke pertanyaan saya ke Mas siapa namanya, ke Mas Arab. Soal tadi perdasar masalah. Kalau kemudian kita membiarkan misalnya, membiarkan begitu persoalan politik menjadi faktor penting dalam yang kemudian mengabaikan aspek karir, aspek apa yang akan terjadi? Apa sih yang paling berbahaya bagi kita, bagi publik ketika kemudian jabatan kasar ini menjadi jabatan yang tadi yang kemudian disuarakan dengan persoalan selera asal terkait politik, selera politik. Maka misalnya kita sebutlah yang kita ini nanti akan didorong oleh tuanya ayah dan ibu. Apa yang paling terbaik yang perlu dipikirkan itu menggiarkan ini pengaruhi oleh baik, pertama dalam teori hubungan sipil militer itu ada dua teori yang cukup kuat di dalam konteks nanti kegiatan demokrasi. Yang pertama adalah teori yang menjelaskan bahwa dalam negara demokrasi kontrol sipil yang baik itu adalah dengan membangun objektif sipil yang kontrol. Jadi pemimpin sipil presiden harus melakukan kontrol sipil objektif pada institusi tertentu. Apa yang maksud kontrol sipil objektif adalah pemimpin sipil harus menempatkan militer dalam posisi yang tepat sebagai alat pertahanan negara, sehingga harus memenuhi profesionalismenya, sehingga meminimalisasi kompromisasi pada presiden. Nah, dalam konteks itu, maka sepenuhnya pertimbangan di dalam proses hubungan antara presiden dengan TNI itu adalah dalam rangka membangun profesionalisme. Dalam konteks kegiatan jaksa, maka asumsi tadi harus dibangun dalam konteks pemimpin sipil presiden harus menghitung persediaan jaksa itu atas dasar profesionalisme, kompetensi, dan juga objektivitas. Bukan karena faktor-faktor bisikan-bisikan politik, bukan karena faktor-faktor kepentingan politik, bukan karena faktor jelang pemilu 2019 lalu kemudian dengan ekonomi politik, jangan. Karena hal itu yang dilakukan, maka itu sesuatu yang justru menurut Huntington perlu dihindari. Karena kalau kemudian terjebak dalam ruangan politisasi terhadap industri, maka itu yang disebut dengan kontrol situ subjektif, lawan dari kontrol situ objektif. Kontrol situ subjektif sesuatu yang tidak sehat, karena pertimbangan-pertimbangan yang terjadi adalah pertimbangan-pertimbangan politisasi. Jadi bagaimana otoritas sipil melakukan politisasi terhadap institusi TNI, salah satu dalam proses pergantian masa di Indonesia. Dan lebih dominan aspeknya adalah intervensi politik, pemilihan politik, dan sebagainya. Sehingga dia harus
secara objektif. Subjektif-subjektif untung harus dihindari. Maka Presiden Jokowi harus dihindari. Ketika kepentingan politis di dalam pengajaran bahasa, dalam konteks tadi, uang-uang intervensi politis dalam pengajaran bahasa itu harus dihindari. Yang harus dihitung adalah bagaimana masing-masing profesionalisme institusi yang kita miliki. Nah, maka pengajaran bahasa hitungannya tidak melulu soal pilpres, tidak melulu soal pilihan politik ini, ada pesanan ini, ada pesanan ini, jangan. Ini menurut saya sesuatu yang terbaik. Kenapa? Kalau suatu saat demokrasi ini melakukan pelajaran pilihan ini, maka dampaknya bisa menimbulkan friksi di dalam institusi kayak ini sendiri. Konflik di dalam organisasi. Kenapa? Karena ruang politiknya terlalu besar. Kita bisa lihat misalkan pada tahun 1997-1998 bagaimana kemudian politisasi terhadap fungsi TNI itu Prabowo Subianto kemudian diambil sebagai kemudian maju sampai ke level yang dijatuh tinggi lalu kemudian ada posisi Pak Wiranto sehingga terjadi konflik di dalam tubuh TNI di sini akan ada pada saat itu dengan antara Wiranto dan Prabowo banyak buku sudah membedah bagaimana konflik yang dari Wiranto Prabowo pada tahun 1998 seperti misalnya Prancen dan sebuah iya, lalu kemudian apa namanya beberapa penulis lain kesimpulan berkaitan juga itu jadi sesuatu yang politisasi terhadap institusi dari dalam konteks kegiatan-kegiatan nyata itu bisa didapat terhadap konflik juga karena harus menghindari ruang-ruang intervensi politik yang terdalam. Ya, karena proses pergantian ini menjadi otoritas politik presiden di dalam pergantian asal partai politik, kader-kader politik yang lain sebaiknya tidak mengintervensi, tidak memaksa, tidak memutus presiden terlalu jauh. Kalau ingin memberikan masukan hanya sebatas memberikan pertimbangan dalam konteks bagaimana membangun profesionalisme tadi, dalam konteks bagaimana menciptakan tentara yang komitmen terhadap penyelesaian kasus Mandarana dalam konteks bagaimana menciptakan akuntabilitas yang baik di sektor pertahanan. Nah itu hal yang perlu dilakukan, bukan mengkompusi, mengintervensi, bahkan mungkin membuat presiden terkunci dalam kekayaan politik. Secara partai politik harus lebih dewasa untuk ataupun elit partai secara elit politik khususnya dalam melihat ini, karena kalau kemudian elit politik terlalu dalam memberikan intervensi dan memaksa, menurut saya itu akan menjadi biasa. Biarkanlah presiden dengan otoritasnya bekerja untuk menilai secara objektif. Nah, untuk menilai secara objektif bagaimana? Maka dilihat track record-nya dalam aspek hak asasi manusia, dilihat penentukan yang harus dilakukan. Kedua, dalam aspek kalau dia dipilih potensi yang akan menambah misalnya proses pelanggaran atau enggak. Nah, untuk dua tadi kan yang objektif dinilai bukan yang politik, Komnas HAM. Ya, maka ini perlu nanya ke Komnas HAM, gimana menurut Komnas HAM? Ada yang dilihat proses pelanggaran atau enggak? Atau ada yang dipilih potensi enggak? Itu objektif. Yang ketiga adalah harus dilihat tentang rekam jejak selama ini dan ikutnya apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah menghasilkan itu juga tidak penting. Ya, kita menganggap bahwa pemilihan kasar nanti menjadi penting. Dalam konteks kami, kompak sederhana. Kami ingin agar kasar dan terpilih adalah individu yang tidak akan menghambat penyelesaian kasus. Dengan kata lain, memberi komitmen dalam penyelesaian kasus karena kami yakin apa namanya di dalam TNI memiliki komitmen tinggi untuk hal itu, tapi harus bisa terangkat dalam konteks ini. Nah ini yang menjadi penting sehingga pergantian kasar menjadi sangat strategis. Tadi satu lagi soal tadi apa ya nama kuat yang selalu diasumsikan pangkostrat biasanya yang jadikan saya kan tidak kita selalu kasar di masalah informasi itu berasal dari pangkostrat enggak dia bisa berasal dari banyak tadi saya baru sekretar Sumri, Dirjen Kekman, dari Makassar dan lain sebagainya jadi kalau ada orang menyatakan karena kemudian
dia pasti potensial jadi kapten. Menurut saya, semua yang pertama dengan dia potensial asal mereka yang kedua menjawab kesempatan dia jawab juga masih potensial jadi kapten. Dengan syarat dia harus dia dulu dan lain sebagainya. Jadi, nggak ada tesis di masa reformasi sudah terdata empirik seolah-olah yang namanya kamu kalau berasal dari tanpa peraturan. Nah, justru secara empirik beberapa kasat bukan berasal dari pangkosan dari sebelumnya kasat bisa jadi keman, bahkan bisa jadi sebelumnya di sekretaris kementerian dan bisa berasal dari syaratnya yang tidak jadi menurut saya 6 orang dengan 3 yang lebih dapat dalam hari ini termasuk di dalam kota semuanya memiliki kuat sangat sangat sama berada kan saya tinggal menangkap kita juga punya presiden sebenarnya saat dulu pergantian KS1 Esau itu dulu bintang 2 sampai bintang 3 berapa lagi? Yang sekarang, yang besar. Iya, juga yang sekarang. Esau dengan, sorry, saya sebut soal Esau setelah itu kan Esau yang Pak Agus siapa ini? Itu dulunya apa? Datang kemudian naik bintang 3 beberapa hari, terus kemudian langsung naik ke Esau. Ya Esau sekarang panglima sekarang kan. Seperti itu sih cepat gitu. Tidak ada masalah. Jadi saya ambil bintang 2, langsung bintang 3, langsung bintang 4. Baik, saya langsung ke meja samping kiri saya. Ya, kira mungkin ada yang berbeda selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Mas, sebenarnya ini saya juga ingin bertanya ya. Sebenarnya ada indikator yang berlaku secara umum di tentara itu. Ibaratnya ini kayak di redaksi itu kan susunannya jelas. Pertama bicara berkata terus naik sampai tinggi gitu ya. Apakah di TNI itu mengenal kayak gini juga gitu? Jadi bertahap. Seharusnya kalau bertahap, nanti kelihatan kalau dari paling atas siapa yang paling ideal gitu. Jadi sebenarnya hal itu yang kalau akhirnya bisa berjalan semestinya harusnya tidak bisa masuk intervensi politik. Tapi ternyata karena kita lupa mas. Masalah itu nih, khususnya para pemimpin itu lupa membedakan mana negara, mana pemerintah gitu. TNI ini kan harusnya negara, bukan pemerintah. Kalau menurut saya, panglima TNI itu dia pemerintah. Tapi dia juga punya bawahan. Karena bawahannya itu tentara itu PNS gitu. Dia tentara negara. Jadi bukan bawahannya panglima, tapi panglima ditempatkan adanya panglima untuk mengurus TNI itu. Bagaimana dia taat, bagaimana dia mengorganisir TNI lah gitu. Tapi dia bukan menggunakan TNI untuk kepentingan pemerintah gitu. Nah makanya itu terjadi lah ya tadi baru naik 2 jam di Tanjua. Dia bisa naik jadi nanti dia akan bisa naikkan dengan cepat di tanpa naik dua aja terus nggak lama lagi naik di tanpa gitu kan itu main-mainan aja jadi gitu. Nah makanya tadi sebenarnya seperti itu nanti idealnya itu kalau naik jabatan. Nah selanjutnya soal Hamas mungkin ya ini hitung-hitungan matematika aja mas kayaknya dari 10 tahun ini tidak terlibat HAM mungkin ya karena kebanyakan HAM itu kan yang gede-gede 90-an kecuali mungkin itu 2004-2005 ya selain itu kan ya Trisakti segala macam 98-97 sedangkan mereka ini rata-rata angkatan 84-87 masa iya itu baru 10 tahun lulus HAM-nya langsung jadi perwira tinggi tapi mungkin bisa menjadi memberatkan kalau ini terpilih bahkan mengganggu potensi penegakan HAM. Kalau dilihat dari hitungan dia ambil terus sama
menjadi tentara biasa lah, menjadi perwira tinggi kan. Karena ini dari tahun 84 sampai 88 kan. Sedangkan itu terjadi 1998 atau ada di tahun yang lain. Mungkin jadinya mungkin mereka itu sih gitu, kalau dari keterlibatannya dalam aspek HAM atau mungkin ada pelanggaran yang lainnya gitu. Tapi mungkin kalau mereka terpilih, yang dikejar adalah potensi penegakan HAM-nya. Dan itu juga mungkin gini mas, penegakan HAM ini kayak seperti tidak ada inovasi atau karena selalu diungkit pas ada pemilihan gitu. Kayak di 2014 kemarin kan sekelompok Jokowi itu seakan paling dikit orang-orangnya yang atau pelanggaran, tapi semua ada di KPU. Tapi kalau ketika naik menantung sama juga yang tidak mampu juga untuk menegakkan HAM, malah kayak Pak Winato yang selalu disebut-sebut malah masuk dalam kekuasaan gitu. Mungkin jadi itu aja sih mas, mungkin mengejar para pelanggan HAM ini dengan cara yang lain gitu. Karena selama ini cuma ya jadi aja, nggak karena politik aja. Lu jangan milih Prabowo, dia senang apa, lu ingin dia nanti gini. Terus kalau ternyata Jokowi juga ada orang HAM juga gitu. Jadi ada cara yang lain atau gimana gitu. Dan yang terakhir yang lebih mungkin esensial sekali adalah tadi TNI ikut-ikutan pemerintah, jadi seolah jadi pengamannya pemerintah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya gitu. Karena tadi TNI sekarang suruh jagain tiangnya, gimana caranya biar wartawan nggak masuk dari TNI jagain. Jadi TNI ini sudah dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah gitu, dengan negara lain. Mungkin itu mas kalau ada salah mau di informasi. Thank you. Sudah bisa jadi pengamat militer kedua. Dan saya salah ya. Promosi. Memang di dalam tubuh TNI dia punya mekanisme sistem promosi di organisasi sendiri. Nah, terkait dengan perjanjian posisi strategis secara kasar, biasanya yang dilihat adalah mereka yang berpangkat di tiga. Oleh karenanya, buat saya semua yang berpangkat di tiga ini di dua pangkat itu punya potensial. Maka pertanyaannya, apakah itu menyalahi sistem promosi yang ada dalam tubuh TNI? Enggak. Itu sesuatu yang sudah saat terjadi seperti itu. Nah, pertanyaannya menjadi lebih kritis, bagaimana yang ditang dua? Apakah misalkan kalau yang ditang dua baru 2 bulan kemudian diangkat terus dinaikin lagi dan ditang tiga kemarin, itu sesuatu yang juga apa namanya tidak sesuai dengan mekanisme promosi? Bisa ya, bisa tidak, tergantung. Misalkan kalau misalkan Jakarta sebagai sentral, bintang dua di Jakarta di luar tanda itu sangat strategis karena dia menguasai wilayah Jakarta, sehingga levelnya sedikit sampai mulai ke bintang tiga kira-kira di bulan. Sama kayak Kapolda dan Berdaya kan posisi super-super sangat strategis, jadi ambil mirip ke bintang tiga tipis lah bilangnya, karena dia lebih mengawal di kota. Nah, sehingga ruang-ruang di bintang itu juga potensial. Wilayah Jawa, saya itu sebagai wilayah strategis Siliwangi, Gunung dan Bajar, khususnya Jakarta. Sehingga dia beda tipis tuh di bintang 3 untuk naik. Sehingga dalam konteks itu, dia masih bisa potensial. Kalau kemudian terjadi dalam waktu yang cepat, maka pertanyaannya apakah ini menyalahi sistem promosi, maka dilihat dari tadi posisi jabatan strategis bintang 2 dia apa satunya. Yang kedua dilihat, dia angkatan berapa. Kalau kemudian dia angkatan 92, ya bukan mungkin, kalau pagi itu kayak enggak, bercanda. Tapi kalau dia, ya dia angkatan 85, tapi masih bintang 2, dia angkatan 85, masih bintang 2, dia masih bisa dihitung sebagai soal mengatur form. Ya, form. Ketiga, dilihat tracknya selama ini gimana?
dia nggak punya kaitan dengan politik A, politik B, sehingga stuck jabatan karirnya. Kan ada yang gitu juga. Ada mereka di polisian, pun di tentara, yang mau sindikan gua, tapi mereka pintar, tapi dia nggak punya kandang politik. Jadi terlambat. Padahal dia punya rekod yang baik, segala macam. Nah itu gila. Maka maksudnya, bisa politisi bisa tidak sangat tergantung dari dia ya, ukuran dia duduk di jabatan tapi siapa di mana dua track recordnya dari mana dia akan berapa yang keempat dia korupsi dari mana itu tidak juga karena kita ada di mana itu akan sangat lama mungkin kalau beberapa masyarakat ini terjadi jadi terpromosi ke dalam kerja tapi yang menarik adalah pertanyaan ini menjadi PR buat masa depan. Kenapa? Karena hari ini yang terdapat krisis terkait dengan staknya, kemudian dari di tengah tumbuhan terdapat yang baik perbatasan pola-pola. Karena orang berbatasan jauhnya tidak ada, berlumpuh. Nah, pemilihan lumpuh ini sesuatu yang tidak sehat. Nah, pertanyaannya adalah, kasar tahu tentang hal tentang perumusan baru di dalam menyelesaikan persoalan penumpukan gelap-gelap tadi. Kenapa? Suatu saat, kalau di dalam tubuh organisasi TNI banyak yang lumpuh gitu, dan juga dalam jabatan, dia menjadi tidak sehat dalam satu titik gitu. Nah ini memang konsep Kementerian Pertahanan tentang apa namanya zero growth gitu kan, itu kan ada konsep tentang zero growth bahwa perekrutan di perwira itu dibatasi di menjadi nol. Ini penting untuk ditanyakan supaya nanti sistem piramid di dalam tarif itu kan dari yang besar menjadi kecil tidak terlalu banyak yang apa namanya tidak mendapatkan uang dan posisi tadi tetap harus terseleksi. Nah perlu ada reorganisasi, rasionalisasi di dalam TNI di dalam menyiasati tentang persoalan ini. Karena kalau dibiarkan dia akan menjadi sesuatu yang tidak sehat di dalam tubuh TNI atau dalam tubuh TNI sendiri. Maka di dalam catatan koalisi kasar yang baru perlu mencari langkah proposal untuk menyelesaikan persoalan apa namanya kemandirian di dalam perwira-perwira sebenar tadi itu ya untuk promosi sebenarnya itu kasus HAM. Apakah proses Sultan Sami selalu terkait dengan semua itu tak mau pemilu mau ini saya rasa enggak. Pertama ini teman-teman korban kan kerja tentang persoalan bukan hanya pada saat pemilu atau pada saat pergantian kata atau pada saat pergantian panglima TNI. Mereka menggunakan setiap saat setiap waktu. Buktinya lihat aja demo kamisan di depan istana negara itu kan bukan ketika pengen pilpres, bukan ketika pengen pergantian panglima TNI nggak ada. Mereka setiap waktu dan setiap lama sekali demo untuk bisa diselenggarakan. Jadi kalau tesis tentang kasus pelanggaran diatas sebagai apa namanya permainan politik gitu ya, menurut saya atau permainan politik 5 tahun menurut saya salah sama sekali. Karena setiap minggu hal itu dilakukan, baik ada pemilu, tidak ada pemilu, demo di depan istana harus terjadi. Jadi bantahan itu sama sekali tidak terjadi, tidak tepat. Yang kedua adalah tadi di teori hak asasi manusia pertanyaannya adalah apakah boleh masyarakat baik itu aktivis akademisi ataupun media boleh melakukan monitoring terhadap kandidat presiden, kandidat panglima atau calon kasa terkait isu hak asasi manusia dan proses pergantiannya. Apakah itu sesuatu yang politis atau sesuatu yang boleh? Saya bilang sesuatu yang boleh dan harus dilakukan. Karena pada saat proses pergantian-pergantian tersebutlah mereka bisa bekerja untuk menyampaikan kepada negara jangan pilihan ini dan pilihan ini karena yang itu terlibat dalam pertarungan karena yang ini akan menambah pilihan personal. Dalam teknik itu yang disebut dengan vetting dan serasi. Bahkan di negara-negara Eropa Timur dia dibuat dalam sistem undang-undang namanya undang-undang serasi. Para pejabat, pemimpin militer, pemimpin keamanan ataupun pejabat menteri yang pernah berkuasa pada masa rezim komunis di Eropa Timur, yang pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM, yang pernah terlibat dalam persoalan korupsi, maka ketika rezim komunis runtuh, ada pemerintahan baru melalui demokrasi, mereka-mereka yang pernah terlibat tidak boleh duduk di jabatan-jabatan strategis, baik dari menteri, dari panglima ataupun dan sebagainya. Di undang-undang
bahwa mereka harus berhati dari instansi. Kenapa? Logikanya sederhana. Bagaimana mungkin memastikan penyelesaian kasus pelanggaran jika presidennya, jika pelaksanaan tanda tangannya terlibat dalam kasus pelanggaran, jika dia potensial terhadap desain kasus pelanggaran. Jadi itu sesuatu yang benar politis, sesuatu yang diperbolehkan secara politis dalam perspektif aktivis manusia. Sehingga justru ruang momentum semua pergantian harus ruang menyampaikan pandangan. Karena tadi analisis aktor jadi penting. Kalau aktornya tidak terlibat pelanggaran, kalau aktornya tidak punya komitmen pelanggaran, itu saya nggak pelanggaran. Kalau aktornya potensi melakukan pesan kelas pelanggaran, masa pertanyaannya kita gimana aja bro? Tidak boleh nanti. Justru kita harus menyampaikan sikap itu sikap, termasuk juga pada pemerintahan Jokowi yang memilih menteri yang juga terlibat soalan juga kita sampaikan. Semua dalam konteks yang objektif, termasuk dalam kandidat capres ataupun dalam kandidat perdana menteri. Jadi, yuk, belum ini dalam perspektif bukan politik di dalam konteks ada pemilihan juga kayaknya udah sesuai ya? Atau tadi dulu? Ya, jadi tadi masih belum jadi alat negara. Oh ya, benar. Benar-benar, seperti ini. Itu statement yang baik, bahwa kita harus menunjukkan TNI sebagai alat pertahanan negara. Maka, apa sih maksud dari alat pertahanan negara? Ya, kita harus memastikan dia bekerja secara profesional. Apa ukuran profesionalisme? Itu sederhana, cuma 4 W. Kalau teorinya banyak, tapi sederhananya menciptakan tentara profesional itu hanya 4 W untuk menjadi alat negara tadi. Maka tentara harus well paid, well trained, well educated, and well equipped. Well equipped. Jadi tentara yang profesional untuk menjadi alat tanah, dia harus well paid. Siapannya harus jalan. Jadi jangan ngomong tentang alat pertahanan negara atau profesionalisme kalau masih ada prajurit yang asing dengan nyari kos-kosan. Dia harus terjamin. Atau masih itu tentang soal anaknya belum sekolah, anaknya belum sekolah dari diri. Saya ini anak, apa namanya? Saya pernah hidup di lingkungan tentara, karena anak-anak rumah saya anak-anak negara. Saya tinggal di kampung. Saya mau kuliah S1 dulu sebagai PTN di Brawijaya. Saya nggak bisa kuliah, hampir nggak bisa kuliah karena orang tua nggak punya duit. Kenapa nggak punya duit? Ya, kalau punya orang tua ini, nggak punya duit. Akhirnya, untuk kakak saya punya pulang ke Jepang, punya kamera yang bagus. Kamera itu masih dijual sama teman saya untuk biaya masuk kuliah. Itu tentang saya pribadi, saya pernah mengalami bagaimana susahnya jadi anak. Oh, sehingga buat saya memperjuangkan kesejahteraan prajurit TNI itu hal yang utama. Maka di dalam pandangan koalisi kasat yang baru harus memastikan kesejahteraan prajurit. Karena saya pernah memastikan. Jadi kalau mau profesionalisme pastikan kesejahteraan prajurit itu satu. Yang kedua, well trained. Dia harus pelatih. Bagaimana menciptakan TNI sebagai pertahanan yang baik? Kalau kemudian tadi ini logiknya sebenarnya itu agak bagus tuh yang bisa diawal-awal. Jadi kata tentara kalau di masa damai, ngapain pak? Dia jawab, latihan, dan latihan. Ya memang begitu. Di semua negara demokrasi, di masa damai, tentara itu harus latihan. Kenapa? Karena asumsinya suatu saat perang akan terjadi. Sehingga di masa damai, dia latihan. Dengan teknologi yang terbaru. Di Indonesia, kapasitas dan kualitas latihan tentara masih terbatas karena anggarannya masih terbatas. Sehingga kalau ingin menciptakan tentara dalam hal yang baik, dia harus well trained dengan baik. Yang ketiga adalah well educated. Tentara terdidik. Sehingga ada jenjang karir secara formal di tentara, ada non formal. Jenjang karir tentara ada dari akademi militer, masuk ke Seskwa, Seskwa L, Seskwa U, naik lagi ke Seskwa TNI, Bantamas, dan lain sebagainya. Itu formal. Informal, tentara sekarang justru sebagai
kemudian yang saya kenal khususnya teman-teman saya dulu dosen di Universitas Pertahanan yang berasal dari Tentara sebelum saya dipecat di Pertahanan. Sebagian tuh orang itu ada mereka yang sekolah S2 S3 di Jerman, ada yang sekolah S2 S3 di Fendi di Inggris. Ini tentara yang baik. Nah pertanyaannya berikutnya buat Panglima dan Kasat adalah mereka-mereka yang terjadi di pekerjaan formal ataupun non secara formal di institusi mereka ataupun di luar kampus seperti di Jerman ataupun di satu di Jerman itu harus dapat ribu. Saya mereka-mereka yang PhD itu kan banyak tuh di ada beberapa tempat di Indonesia yang strategis. Karena kalau kita lihat di banyak negara lain justru kualitasnya jadi sangat penting pendidikan. Jadi buat yang begini. Yang lain adalah equip. Kelihatannya sebagai apa? Jadi untuk menciptakan tentang segala pertanggungan itu dia sebagai itu well equipped modernisasi senjata apa ya? Kalau kita akhir sekarang misalkan ya mungkin ada tentang data tahun 2007 tentang pertanggungan itu persenjataan di Indonesia untuk angkatan dalam laut dan udara hanya 50% dia siap pakai kapal, 50% tidak ada kapal. Itu kan artinya ada beberapa zona geografi di Indonesia di wilayah laut udara yang tidak bisa tercover karena keterbatasan alutsista. Sehingga modernisasi alutsista menjadi penting, ada program MFF dan lain sebagainya. Itu khususnya suatu yang tetap sangat penting. Dan itu terus didorong untuk menciptakan tentara punya kekuatan kejaran yang lain. Persoalannya adalah bagaimana memastikan akuntabilitas dalam modernisasi alutsista supaya dalam modernisasi alutsista tidak dikorupsi, tidak menjadi penyimpangan dan lain sebagainya. Supaya menjadi benar-benar baik dan yang digunakan itu PR yang harus dijalankan. Oleh karena itu, menurut saya, Kasat yang lalu harus bisa menetapkan TNI sebagai alat pertahanan negara yang profesional dan lepas dari persoalan kebijakan politik dan bisa harus bersejalan dengan Panglima TNI di dalam membangun WFP, 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 WFP. Kita butuh Kasat yang sejalan dengan Panglima TNI tadi. Plus di dalam rangka merubah pola pikir, nah ini paling penting di luar tadi. Orientasi pertahanan. Hakikatnya tugas kita itu untuk perang. Maka oleh karenanya orientasi Kasat dan TNI harus punya orientasi yang sama dengan keinginan Presiden dan Panglima TNI yang ini membangun visi maritim. Jadi harus konsisten untuk memproduktif, tidak memproduktif, tidak ada harus punya peluang. Ini orientasi yang harus dibangun sejak memperbarukan tentara pembangunan dari kedalaman politik harus juga DPR, jadi empat, tentu sekarang tidak ada yang sulitnya keluar, outside semua negara yang tentara pasti lihatnya outside, tidak lihat inside. Nah, ini mungkin sebagai bagian dari persepsi orientasi militer yang terbentuk secara kuat akibat dominasi politik dan masa lalu itu menjadi orientasi yang profesional yang tua. Makanya visi maritim tadi itu sangat penting dalam rangka membangun orientasi pertahanan yang maupun dengan kata lain Kasat yang baru juga sebagai komitmen di dalam mendukung arah orientasi pertahanan menjadi maupun siap, mungkin ada lagi yang ingin menarik. Terima kasih mas, mohon maaf tadi karena kita terlambat menjadi dan begitu banyak menyimak dari awal. Saya jadi dari Jerman Turbo. Menarik ya, ketika mendapat undangan dari senior saya di Google ini menyangkut soal siapa layak jadi kasat. Kita tahu bahwa para alumni angkatan darat itu setelah pensiun dan rata-rata mereka menempati posisi-posisi yang strategis. Mayoritas itu ya katakanlah veteran orde baru ya seperti apa Prabowo yang minimal veteran orde baru itu minimal dia mempunyai posisi pendiri ketua partai. Selebihnya jadi presiden, seperti SBY, kemudian menteri, gubernur, itu menarik. Berbeda dengan mantra dari angkatan udara, mas. Jadi kata-kata pensiunan angkatan udara itu mentok di dalam karir itu menjadi kepala basarnas,
RT. Jadi dia tidak punya ruang untuk mengisi pos-pos politik yang strategis. Kita berkesan pernah baca bukunya Simpel Pajak kan. Jadi memang bagaimana posisi kostrat dan panglima pada saat terjadinya reformasi sudah. Jadi menurut pengakuan Simpel Pajak itu, dia bercerita bahwa tugas Pak Kostrat itu tidak memberikan instruksi, tapi dia hanya menyusulkan masukan. Masukan yang dari luar Jawa, mungkin dari Jawa. Nah, yang memiliki komando atau kabar itu dari panglima sendiri, sedangkan panglima pada saat itu atau dia sedang berada di Malang. Nah, bagaimana mungkin kan yang namanya pucuk pimpinan pucuk pimpinan tertinggi di angkatan bersenjata itu dia tidak tahu kalau memang ada kebutuhan pada di Jakarta tahun 98 pada saat itu. Nah, kita track lagi bahwa Wiranto dan Hendro Priyono ini sebetulnya dia adalah satu etnik ya. Dan Hendro Priyono kita tahu dia pernah menduduki sebagai kepala BIN pada saat itu. Nah, kalau yang saya lihat dari daftar-daftar calon asn ini yang tadi disinggung juga Mas bahwa keterlibatan orang dalam atau promosi, nah itu mempengaruhi juga dalam penunjukan calon asn ini. Nah, yang saya pertanyakan ada salah satu kandidat sebut saja Andika Prakasa yang saat ini menjalankan sebagai mahasiswa. Jadi memang beliau ini kan ya terbilang karirnya cukup melenceng juga bahwa ada yang menduga melencengnya karir Andika Prakasa ini dikendali karena beliau adalah mantunya Hendro Priyono. Nah, saya khawatir ini akan terulang seperti Prabowo itu kan yang mantan presiden atau presiden ini, sehingga hal ini sangat cepat sekali tiba-tiba jadi dia pangkostra, kemudian dia panglima kopassus dan kan sepertinya. Nah, saya khawatir adanya kaitan hubungan antara Andika Prakasa dan Hendro Priyono ini akan mempengaruhi integritas dan profesionalisme dari salah satu calon kandidat kasat ini. Nah, bagaimana Mas kalau semisal fungsi kontrol sosial atau sipil itu kita bisa menyuarakan bahwa misalnya ini sudah terpilih ya, terus kan kita nggak bisa dong menyampaikan aspirasi langsung di depan Mabes HD kan nggak mungkin kita demo di depan Mabes HD itu yang ada kita di kendari kan sama pos penjaga itu. Nah, ini bagaimana Mas kita bisa menyampaikan apabila hal ini sudah terpilih, karena kita khawatir ini akan mengganggu integritas dan profesionalisme dari salah satu calon kandidat kasat ini. Jadi Mas, terima kasih. Pokoknya panjang poin yang terakhir. Ya begini, dalam realitas politik hari ini, tentu ruang pertarungan politik dalam pergantian kasat mungkin saja terjadi. Apalagi dari politik selama ini. Namun pada saat bersamaan, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah harus keluar dari hitam-hitam politik, keluar dari kekang-kekang politik dalam pemerintahan. Terlepas dia memiliki relasi hubungan darah atau segala macam, dia harus keluar dari suami-suami itu. Yang harus dilihat adalah dia harus menggunakan objektif untuk menilai tentang calon kasat tadi, termasuk anggota sendiri. Dengan 6 orang kosat dari Dirjen TNI Kemhan, ada Presiden Kepolhukam, Dirjen TNI Presiden Kepolhukam, dan Kepala BPAD, Sekjen Bantanas gitu kan, sama satu lagi untuk Bintang 3, Wakasat yang juga ada di tahun
dia harus benar-benar menimbang secara profesional bahwa dalam realitas politik tentu akan ada tanam-tanam pentingan soal itu sesuatu yang tidak sebenar apalagi yang harus diperlukan. Tapi presiden harus berani keluar dan saya yakin Pak Jokowi berani untuk keluar dari hubungan-hubungan politik itu dalam pengadilan dasar. Pada ketika ini presiden harus firm dan yakin pengadilan dasar ini saya bangun untuk benih profesionalisme bukan karena hanya pengadilan politik besar. Kalau saya jadi presiden, maka yang saya akan beri adalah mereka yang diperlukan secara politik dan dapat menjadi kepala secara politik. Dan saya yakin Jokowi juga sama akan berkali-kali dan memilih asal yang kepala secara politik. Tanpa mempolitisasi TNI AD pun saya rasa elektabilitas Jokowi AD tetap tinggi dengan 50%, 54%, 53%. Sehingga ngapain itu bermain dengan politisasi TNI di dalam proses pergantian asal untuk menurut saya malah strategis, sangat tidak strategis. Kenapa? One time ketahuan mempolitisasi institusi-institusi negara dalam tahun pemilu justru akan menjadi mudah dan mumpul dirinya bahkan bisa menggerus elektabilitas. Bukan terjadi kalau menurut Bapak pada saat itu tidak ada pengumuman besar untuk lawan politik Jokowi justru kalah ya. Nah oleh karena itu dalam proses pemilu terpisah harus menghindari waktu sukses presiden bahkan waktu presiden sendiri berpikir tentang bagaimana menggunakan pemilu 2019 dengan semua sebuah instrumen tentang pemilihan terasa sehingga kata itu sebagai orang yang buka orang yang bisa jangan karena emang ketimbang berkegiatan profesionalisme, kompetensi, akuntabilitas, bebas dari kesalahan dan dari komitmen pelanggaran. Kenapa? Karena metode politik sekarang itu metode politik dunia, bukan metode politik global. Karena metode politik dunia yang mengandalkan kemenangan politik itu ya bertumpu pada partai politik. Partai politik yang bekerja untuk memenangkan politik elektoral, bukan yang bertumpu nanti pasatnya yang dipilih kerjaan itu justru malah nggak baik. Berpolitik ini mulai takut malu dari suksesnya dan hasilnya sehingga ruang pencarian yang saat ini harus keluar dari ruang-ruang tanah politik, dengan politik dan sebagainya. Karena itu justru yang jauh lebih baik. Saya menghindari ruang-ruang tadi akan jauh lebih baik ketimbang berasumsi bahwa wah nanti kalau pasat ke sini maka bisa potensial untuk pemenangan itu malah menurut saya nah, data dari masalah data yang bilang profesionalisme, track record, pertanggungjawab, perspektifal jangan sampai mengubah kasus yang lain. Dalam komunitasan kami tekankan aspek yang lalu nanti individu yang tidak potensial menambah penyelesaian kasus yang lain. Nah, disati, tsunami, kehilangan, kasus mobil dan sebagainya. Ya, baik, ya cukup kayaknya waktu juga sudah sore. Bagi yang kurang puas nanti silakan dosong saja. Demikian agenda diskusi pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Bang Harap, kemudian kepada